Ramai beredar rekaman memperlihatkan detik-detik Hezbollah menghantam posisi tentara Israel dengan senjata berkomando. Tampak satu rudal meluncur dan membombardir posisi diduga tentara Israel di perbatasan. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Hezbollah mempublikasikan rekaman serangan terhadap tentara Israel menggunakan senjata berkomando pada 17 Oktober 2023 kemarin. Selain itu, pasukan Israel juga mengaku menjadi sasaran rudal anti-tank pada Rabu pagi di dekat perbatasan Lebanon, menurut pernyataan tentara Israel. Laporan diterima beberapa waktu lalu bahwa sebuah rudal anti-tank diluncurkan oleh pasukan militer di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan di Twitter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.